nama saya Wenda Maria Immaculata. Saya dari Jayapura, Papua. Saya sudah lama memang saya sering bikin film dokumenter. Itu sudah dari tahun 2005. Nah, itu pertama kali saya bikin. Itu saya bikin film dokumenter tentang saya punya mama sendiri. Proyek saya membuat film dokumenter. Dokumenternya itu ada empat topik yang mau di ini. Salah itu yang pertama itu tentang HIV/AIDS, perempuan yang kena HIV/AIDS, tapi dia bisa bertahan hidup, dia bisa membuka diri dan juga bekerja, berkarya untuk menghidupi anak-anaknya dan sebagainya. Terus yang kedua itu tentang perempuan-perempuan yang mau dibilang tidak mengharapkan suami, tapi mereka bagaimana memanfaatkan pohon kelapa itu sebagai salah satu hasil untuk dijadikan minyak dan lalu dijual menghasilkan uang. Terus yang berikutnya itu tentang yang ketiga ini tentang perusahaan yang mau masuk di salah satu kabupaten. Itu kabupaten baru saja pemekaran. Kabupaten pemekaran di sana, kalau di kabupaten itu memang kalau untuk mau dilihat perempuannya itu tidak dilibatkan, apalagi dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk lahan dan sebagainya. Lalu yang berikutnya itu tentang melihat kembali tentang kasus-kasus kekerasan di perbatasan. Yang dulu pernah saya bikin filmnya tentang Surat Cinta kepada Sang Prada. Itu mau kembali saya lihat lagi apakah memang masih tetap sama atau ada perubahan atau tidak. Lalu perempuan yang dulu itu bagaimana kehidupan mereka nya sekarang, lalu anak-anak yang ditinggalkan oleh tentara yang waktu bertugas itu seperti apa. Itu yang mau diangkat lagi. Tujuan saya artinya untuk menyampaikan kepada orang-orang, kepada siapa saja bahwa ini keadaan yang sebenarnya di Papua yang sedang terjadi. Keadaan selain di kota mungkin tidak apa-apa, ini kan di kampung. Ternyata di kampung juga ada, di desa mungkin orang bilang hidup senang, tenang, tapi ternyata mereka mendapatkan ketidakadilan dan sebagainya. Harapan saya apabila mereka, maksudnya kalau di orang-orang kami putar tahu kan di tempat lain, dari lain mereka nonton, mereka tahu ya. Saya berharap, kan yang pertama yang saya berharap itu pertama mungkin ada masukan. Masukan buat kami agar mungkin ada cara-cara seperti apa yang bisa untuk dipakai untuk mengubah di daerah-daerah tersebut yang mengalami hal-hal itu. Lalu yang kedua itu menjadi satu untuk daerah lain bahwa ternyata di sini ini seperti ini, contohnya seperti pohon kelapa yang mungkin minyak itu. Tapi di tempat lain itu mereka gunakan, kalau pohon kelapa itu mereka gunakan sebagai pohon yang bisa menghasilkan saguer atau alkohol. Ternyata bisa saja dimanfaatkan jadi yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat.